Kali tu aku kak berkunci dengan kita begini, aku set up sound recording untuk lagu-lagu rakyat ke, lagu ballad ke, lagu apa-apa lagu ke di record aku lama tu, sama ada di upload ku dalam YouTube atau ke Facebook. Terubah ya, kitai buka do, buka kitai do, do tau ke digital audio workstation aku ngena Logic Pro X software dari Apple MacBook Pro company. Sebab aku ngena GarageBand, GarageBand bisik feature ke nadai ia ke nak cukup lah, aku berguna ke lebih advance mimit. So tu ya, buka aku track gitar pertama, kita type rhythm, R-I-D-M-M-M rhythm, chain nya keterubah, noise gate kena muai, sound ke hissing dari gitar. Tanya aku ngagai pedal board dengan M baru EQ after M lah, selepas M EQ ngau compressor tap delay, kadang-kadang aku buka. Okey, jadi pergi ngagai distort gitar brown tone metal, so M ya begitu brown stack model M nya, dengan M nya brown head cabinet brown 4/12, 4/12, dengan mic aku selalu kena dynamic 57 ataupun SM57. Sure lah masa aku, so emulate sound sure nya aja meh. Pedalboard ya, ya pedalboard dia ketau je off magang ya, nadai ke nadai function ada di on ke pedalboard. So begini sound dia, kita sama dengar 2, 3, 4. Jadi gitar kena aku cari tahu ianya gitar Schecter Extreme Series dari Schecter dari Indonesia, beli ku tahun 2017, buat 7 string dan mesti sound drop B, kan ada sound drop B, okay standard tune tu, cuma tambah tali ketujuh B, standard B juga. And then kita cuba record bikin track lah. Buka track baru tu, bukan ya ke perfect mak, tapi aku nunjuk cara ini, cara aku record lah ini cara ya. Alamak, jiran-jiran
Ini yang baru saya punya ya, sebahyang ni. Okay, ini aja YouTube. Next time kita akan, aku akan berkongsi dengan kita begini cara aku set bias FX2 demo version. Rock.